Bila geng-geng yang tak setuju dengan Arab Saudi ni, mereka ni cari kubuk-kubuk lain, termasuk kubuk-kubuk di Yaman. Nak pergi Mekah, haji ke umrah tak sempurna, kena pergi kat kota di Yaman tu dulu. Dan sebagian artis-artis ada yang terpengaruh. Gangster-gangster yang terpengaruh. Kerana mereka ni tak tahu latar agama. Sesungguhnya kemuliaan sesuatu tempat bukan kerana satu orang tu istihar. Ada orang kata tak sah sembahyang di belakang Imam Masjidil Haram kerana dia Wahabi. Tuan-tuan, ini adalah soal yang bukan sedikit. Tadi kita cerita Abraha. Abraha, tuan-tuan, pasal apa dia nak musnahkan Kaabah? Sebab dia nak buat projek dia. Projek dia di Habsyah. Dia nak buat rumah ibadah yang orang pergi ke situ. Jangan pergi ke Mekah. Jadi untuk bila dia buat gagal, orang tak pergi. Tidak signifikan. So dia marah. Jadi dia buat serangan. Ini ialah soal bagaimana nak memastikan pengaruh kita lebih kuat pada pengaruh orang lain. Syiah, bila dia berkrisis, saya sebut dulu, dia krisis dengan Saudi, dia marah kat dengan Saudi. Hari itu tambah Iran tak boleh masuk, atau macam-macam kan. Kita tengok ulama-ulama dia mengeluarkan fatwa bahawasanya tawaf di kubur Hussein. Tuan-tuan, hak mereka duduk tawaf ni, kubur lebay mana ni, semua ni kecil. Syiah kata kubur Hussein, Hussein bin Ali, cucu Nabi tu. Hak kubur-kubur Syiah duduk tawaf tu lebih besar pada kubur hak mereka ni tawaf ni. Siapa yang tawaf di kubur Hussein dapat pahala satu kali haji. Lepas pada tu main syekh yang baru, Syiah kata 10 kali haji. Main minggu depan 1 kali haji. Main sekali lagi 1000 kali haji. Sebab nak panggil main tawaf di Masjid Hussein, tak payah duk pi lah kat Saudi. Sebab persaingan pengaruh. Apa barang yang kita ada? Bila geng-geng yang tak setuju dengan Arab Saudi ni, mereka ni cari kubuk-kubuk lain, termasuk kubuk-kubuk di Yaman. Nak pergi Mekah, haji ke umrah tak sempurna, kena pergi kat kota di Yaman tu dulu. Dan sebagian artis-artis ada yang terpengaruh. Gangster-gangster yang terpengaruh. Kerana mereka ni tak tahu latar agama. Sesungguhnya kemuliaan sesuatu tempat bukan kerana satu orang tu istihar. Kemuliaan sesuatu tempat, semua tempat ni Tuhan cipta sama aja. Kenapa lebih Mekah? Sebab Allah lebihkan berkat dia, yang tu aja. Macam mana kita tahu? Sebab ada dalam Quran dan hadis. Kau buat tempat baru, kemudian kau kata mimpi tu, mimpi ni, sebab dia nak create cerita ni. Macam kawan yang create fadilat minum kopi tu, Habib apa tu? Pasal mereka semua memang minum kopi. Di Ethiopia memang minum kopi. Sebab itu Allah kurniakan di Ethiopia juga ada ulama-ulama ada yang, siapa yang baca Dakhiratul Uqba fi syarhi sunan, Sunanil Mujtaba, kitab Sunan An-Nasai, yang tulis buku tu ialah Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiubi. Dia tu orang Ethiopia. The best, yang paling besar sekali syarah bagi Sunan An-Nasai. Mereka ni, bila mereka tengok, mereka bersaing, mereka create cerita. Create cerita apa? Daripada pergi Saudi, main kat kita. Di sini keberkatan dia lebih daripada sana. Kota wali, kota berkat, mereka create cerita-cerita ni. Tapi bila pergi ziarah, dia jadi masalah. Sebab banyak family dalam situ.
Semua family ustaz-ustaz yang ada ni, tok syekh-tok syekh yang ada, semua nak portion dia daripada bisnes ni. Lalu mereka create. Yang pertama, kalau pergi hari yang pertama, kena ziarah keluarga ni. Baru dapat berkat ni. Kedua, kena ziarah keluarga ni. Jadi ada tempat keluarga, dia buat macam hari pertama tarwiyah, kemudian pergi ke Arafah, kemudian pergi hari Mina, kemudian melontar jamrah. Macam tu. Dia create ibadah. Dan orang yang tak terbiasa dengan hidup dengan dalil, yang rasa agama tu whoever bagi tahu agama, agama lah. Yang tak tahu bahawa agama rujukannya ialah Quran dan Sunnah. Jika semua orang boleh bercakap daripada lidahnya jadi agama, Nabi tak perlu datang lah. Kita reka sendiri je lah. Kita memerlukan wahyu dalam menentukan apa yang agama dan apa yang bukan agama. Jadi semua orang akan pergi tu ke tempat dia. Macam Syiah buat. Yang Syiah pergi ke Syiah. Tawaf kubur Husain dulu, baru pergi haji dan umrah. Yang ni tawaf kota ni dulu, baru pergi haji dan umrah. Kalau tidak, tak sempurna. Kemudian nak bagi lagi, runcingkan permusuhan di kalangan orang Islam. Siapa semayang di belakang masjid, Imam Masjidil Haram, tak sah. Senang tu, itu mengkafirkan. Mengkafirkan sesama Muslim. Dan mereka kata, inilah aswaja. Kita ahli sunnah wal jamaah, dia aswaja. Dan ini bisnes. Bisnes, tuan-tuan. Perdagangan. Semua orang akan create. Bila tengok ustaz ni cerita satu petua, oh ramai orang minat duk pergi kat ustaz ni, ustaz ni pun akan create satu petua yang baru. Siapa yang baca yang ni, main salam dengan dia, akan dapat sekian-sekian. Maka orang akan glorifykan dia. Pakatlah main salam dengan dia, dan ada bisnes di belakang itu semua. Ada benda di belakang itu semua. Sebab semua orang fikir macam mana nak untung. Dan tuan-tuan tengok, setiap orang yang datang akan buat teori baru tentang agama. Dan ini hendaklah kita berhati-hati, insya-Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta yawmal qiyamah. Sentiasa akan ada puak di kalangan aku, umatku, yang zahir mempertahankan kebenaran, tidak akan dapat memudaratkan mereka, orang yang menghina mereka sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita jadi golongan ini. Ja'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama ja'a fatuba lil ghuraba. Islam datang asing, akan patah balik juga asing. Untunglah orang-orang yang dianggap asing. Bukan suruh kita jadi asing dalam erti kata syuhrah, tapi asing maksudnya walaupun seluruh dunia tak mau pegang benda yang Nabi ajar, kita tetap pegang benda yang Nabi ajar. Dan depa, siapa dia? Ni ulama ni kata satu dua. Sedangkan kenapa tak tanya Ibn Hajar kata apa? Ni sebut Imam Nawawi. Kenapa tak tengok An-Nawawi kata apa? Di mana An-Nawawi suruh pergi sembah kubur? Dia kata Imam Nawawi kata ada syafaat. Syafaat cerita lain. Duk pergi minta di kubur cerita lain. Di mana An-Nawawi? Hatta di mana kita mengikut Imam Syafi'i? Dia bubuh ya tuan-tuan. Letak aja. Imam Syafi'i kita, di mana kaul Syafi'i tentang hal itu? Rahimahullah. Imam Syafi'i. Main guna nama sebahagian tu apa pun tak tahu. Tak pernah tahu buku Imam Syafi'i, tak pernah baca. Hanya tahu ustaz dia beritahu, dah kita ni cara Imam Syafi'i, depa cara lain. Hatta kalau dia buat kenduri arwah, terang-teranglah mazhab Syafi'i tak boleh. Kita mazhab Syafi'i. Semua benda dia letak pada Imam Syafi'i. Kemudian dia bawa satu habib mana,
Dia kata Habib ni kata, dia jumpa Nabi kata sekian-sekian. Siapa yang minum kopi, selagi mana bau kopi tu ada di mulut dia, malaikat akan mengampunkan dosa. Ini semua geng-geng buka kafe lah ni. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ya, Al-Imam Ibn Jauzi sebut, "Idza ra'aita haditha yukhaliful manqul wa yunaqidul usul wa yubayyinul ma'qul fa'lam annahu haditsul mawdu'." Bila kau tengok hadis bercanggah hadis itu dengan nas Quran dan sunnah, bercanggah dengan usul-usul yang ada dalam agama, bercanggah dengan logik, kau tahulah hadis itu palsu. Siapa sebut? Tu dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Tadribur Rawi mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua.